Happy birthday to me, happy birthday to me, happy birthday, happy birthday, happy birthday to me. Today I'm officially 30 years old. Umurku udah 30 tahun. Hari ini tuh hari ulang tahunku, 6 Juni 2020. Suamiku kerja. Ini aku abis nyuapin anakku, mandiin anakku. Sekarang gantian aku yang mau mandi. Terus tadi ada paket kue dan ada kado juga dari suamiku. Nanti aku bakal kasih lihat kalian. Duh, ini jerawat, ini kecakar ralin, ini kecakar tanganku sendiri, ini jerawat puber, terus ini nggak tahu bekas jerawat gitu, kulitku bekas cakaran. Yaudah sekarang mau mandi dulu, belum opening, nanti aja deh openingnya aku mandi dulu biar cakepan dikit kalian nanti ya. Oke, sekarang aku mau beres-beres kamar dan mandi juga, nanti kita lanjut lagi. Oke, nah ini sudah beres mandi, walaupun nggak dandan, cuma pakai ombre lips aja hari ini, tapi setidaknya lebih fresh lah ya. Hi, welcome back to my YouTube channel, ketemu lagi dengan aku Ripox. Hari ini gak ada papa, papanya kerja. Seperti yang aku bilang tadi ya, papanya kerja, cuma deyain. Dan kita mau ngebedah kiriman hadiah, ada dua pagi ini. Ayo kita ke bawah. Sebelum lanjut, boleh dong aku minta like-nya dulu dan subscribe-nya. Yuk kita ke bawah yuk. Mama. Jadi berkat Jamet Squad di Instagram, papa beneran ngadoin aku ring light. Sudah aku pasang nih ring light-nya nih. Kalau dinyalain, kita nyalain ini dulu kipas dulu biar nggak panas. Kita nyalain ring light-nya. Wow, ini kado dari papap nih. Terus tadi pagi ada kado lagi nih, bingung ya dari siapa gitu, banting lagi. Bingung dari siapa, awas Yain, hati-hati. Nah ini, ini nanti buat tiup lilin Yain. Jangan ditekan. Ngeri di blok gitu ini sama Yain. Ada coklat cakes. Wah, Yain lihat. Wah. Bisa coklat nih. Gawat. No, taruh dulu. Nanti kita duduk dulu, kita tiup lilin, oke? Sabar. Oke, siap dulu. Kita taruh di depan sini ya. Terus Yain. Yain tusukin itunya pakai tangan baik dong. Taruh lilinnya di mana? Up, dah awas. Aduh. Ye, bentar mama nyalain dulu. Mama nyalain, terus kita tiup lilin dulu ya. Iya. Mbak, mau minta tolong fotoin. Tar dulu. Jangan ditiup dulu. Tar dulu, mama di sini. Yain sini. Ini apa? Loh, Yain enggak kelihatan. Yain sini sama mama. Nah, Yain sini, kita tiup lilin. Tar lu. Yain rambutnya udah cantik belum? Tuh, Yain udah gak sabar nih liat ya. Yuk, 1, 2. Satu lagi. Bore. Mau coklatnya ya udah ambil. Kita cheers dulu. Loh, udah habis. Ya, thank you, Bek. Dari Sandly ternyata kuenya. Enak gitu ya. Kalau udah punya anak gini ya, yang ulang tahun siapa, kitanya seneng aja gitu ngeliat dia makan. Mau dipotong gak? Ini papa pasti suka. Masih papa suka banget manis-manis. Kalau aku tidak terlalu suka, tapi gak terlalu, karena kalau kebanyakan pusing gitu. Lip creamnya udah mau habis aja, aku habis nyemil ayam goreng. Terus habis makan vitamin juga. Makan karena dikunyah vitaminnya. Aku minum. Untuk vitamin aku sih ini, makan ini. Yufit yang multi mam. Gak tahu ini beneran buat mam bukan sih, aku ngebacanya kayak ada tulisan mam, berarti ini untuk ibu gitu kan ya. Ini untuk pemeliharaan jaringan kolagen sih. Yang ini aku beli di Superindo. Superindo super segar, apa kabar? Selalu ya. Nih. Sama kalau malam aku minum vitamin C. Ini brand Thailand sih, belinya di Tokopedia. Product made in Thailand juga. Nih, tuh. Lashel Vitamin C. Mereknya Skinness. Nih, Skinness. Tuh.
mereknya. Kalau yang ini bukan dicium ya, bukan dikunyah, tapi ditelen gitu, kayak bukan kapsul, kayak kapsul gitu sih. Ya kayak obat aja gitu, vitamin C biasa ditelen gitu, bukan dikunyah. Kalau yang Yufit itu dikunyah. Begitu. Sekarang aku mau siap-siap dulu. Nanti kan mau ke rumah orang tuaku ya. Enggak tahu hari ini apa besok aku mau nyuruh temanku datang ke rumah mau ngambil make up, terus aku juga mau ngirimin makeup untuk giveaway sama saudaraku juga. Jadi kayaknya abis ini nanti aku mau ngumpul-ngumpul make up sama nyatetin kerjaan aku. Ntar kita lanjut lagi. Poniku udah panjang deh, ini kayaknya perlu digunting lagi. Gunting poni seminggu sekali, ya ampun. Aku mau ngecek ini, kerjaan dulu. Rambutku lepek gak sih? Tapi baru keramas kemarin sih. Enggak sih kayaknya. Cuma harus potong poni aja. Jadi ternyata aku ada deadline kerjaan yang harus banget maksimal tayang itu besok. Jadi hari ini sebelum pergi, nunggu anakku tidur dulu, mungkin aku mesti bikin video. Oke. Semangat. Kita harus bekerja. Alhamdulillah ada deadline, dikejar-kejar deadline-nya kan. Alhamdulillah masih ada kerjaan, masih dipercaya, ya kan? Gangguin mama kerja tuh, lihat tuh. Belum bobo siang, dia mau bobo siang sama mbak di atas. Aku mau kerja di bawah sini, pakai ring light baru. Baru beres dandanyain bobo di atas. Ini aku mau filming lagi. Tuh, ini aku ada kerjaan kolaborasi sama Wardah. Jadi kayak nge-swatches lipmusnya yang shit lama-lamanya gitu. Terus dijadiin kayak video lip sync TikTok gitulah. Kerja dulu ya. Nanti kita lanjut lagi, oke? Wow, Yain mau tiup lilin ulang. Ya. Ada cilok. Ini apa namanya? Ice box cake. Lu bikin sendiri? Dibawain sama teman-teman cabang-cabang. Bibi-bibi cabang-cabangan. Yeay, cilok. Sakit ya, Yin? Sakit. Mantap. Ulang tahunku ya gini aja, ngerayain di rumah sama teman-teman. Datang tiba-tiba ngasih surprise, terus bawa cake, makan bakso aci, makan cilok ya. Gini aja ulang tahunnya tapi happy. Gimana sih mantap pendekar? Gak apa-apa kan, kepleset. Boy, 240 tuh dari jendela ke bawah apa dari atas ke bawah? 240 tuh disini loh datang. Oh ya udah, berarti nanti atasnya harus dipasangin itu loh, stiker yang dok itu. Tahu gak? Kamu ada juga. Gitu aja lah ya. Kamu tak ajarin jatuh dulu, jatuh itu ada tekniknya. Gimana? Ini lihat kamu dulu, jatuh depan. Namanya jatuh depan. Enggak bisa, Bu. Bisa. Ayo push up. Ditahan gini loh, gini loh. Jatuh tuh gini. Jangan gini, gini patah loh kamu. Gimana? Ya, jatuh depan lagi. Tuh, ini tahanannya. Jangan gini, ditahan. Gitu. Namanya jatuh depan. Enggak bisa. Gini kan? Iya. Gak bisa. Kakinya harus lurus. Gak bisa. Loncat, loncat. Jangan loncat ini. Jatuh depan. Terus ini harusnya tangan ini dorong.
Dari depan, untuk sana, sini, terus dorong. Baru beres tinju-tinju tendang-tendangan sama papap, ternyata capek juga. Ini mau istirahat, Yain. Yain juga mau bobo hari ini. Seneng banget bisa kumpul sama keluarga, bisa kumpul sama teman-teman lagi, bisa makan bareng, bisa rumpi-rumpi, bisa kangen-kangenan. So happy. Yaudah, ini mau istirahat dulu. So ya, sekian video kali ini. Semoga kalian suka dan semoga videonya menghibur kalian. Jangan lupa untuk tinggalin jejak dengan klik like dan subscribe channel YouTube aku. Terus jangan lupa juga untuk aktifin bell notifikasi kalian supaya kalian jadi camet squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Tanganku sakit. Once again, thank you guys for watching and I'll see you next time. Bye.